Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya punya usaha kecil-kecilan, wira swasta sendiri, yang bahan dasarnya dari akrilik. Bisa untuk produk apapun, baik itu vandal ataupun neon box, buruk timbul dan lain banyak produknya. Dulu saya berusaha memulai usaha jadi karyawan ikut orang di daerah Kalilarangan. Waktu itu pertama saya sebagai operator laser di Lawu atau Pertising di Kalilarangan juga. Kemudian setelah 3 tahun saya pindah ke Nugroho Advertising. Dimulai dari tahun 2018 di Lawu, kemudian tahun 2000 di Nugroho. Kemudian pada tahun 2012 saya keluar. 2022 saya keluar untuk mulai usaha sendiri di rumah. Dan seperti inilah yang bisa saya buat. Modal jujur saya ini dari tabungan kecil-kecilan, kemudian dari kepercayaan dari beberapa distributor. Bisa kebetulan kita dipercaya sehingga kita kalau mau buat produksi ini istilahnya bisa ditempo untuk bahannya. Setelah pengerjaan selesai baru kita bayar. Seringnya seperti itu. Untuk produk akrilik khususnya itu lebih banyak varian. Lebih banyak istilahnya banyak produk, misalnya dari gantungan kunci, nama dada, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan kantor kalau misalnya tent brosur atau neon box. Jadi varian produknya banyak dan itu di kalangan industri ataupun kalangan perkantoran banyak membutuhkan. Makanya kita positif dan yakin untuk di usaha akrilik ini. Memang awal-awalnya agak ini nggih, istilahnya kayak babat alas kalau orang Jawa bilang. Itu asal muasalnya dari langganan di kantor dulu. Dari langganan kita dipercaya, istilahnya dari desain juga memuaskan, dari hasil juga rapi, mungkin itu. Sehingga dari beberapa pelanggan lama yang sering order, yang sering istilahnya yang mempercayakan kepada kita untuk produk-produknya diserahkan ke kita. Memang awalnya sepi sih mas, jadi kita mengandalkan pelanggan lama. Kemudian dari pelanggan lama itu tadi juga ada beberapa referensi yang mereka tawarkan ke saya, dan juga kita menggunakan toko online dan ada di Google Map, ada di Shopee, kebetulan itu yang mendukung. Jadi prosesnya sudah stabil lah. Untuk proses produksi, biasanya klien itu bertanya tentang produk yang diinginkan, konsultasi lah, sharing. Dari keinginan mereka sharing itu diaplikasikan. Yang pertama kita mengkonsepkan di desain seperti yang mereka inginkan itu seperti apa. Jadi secara visual desainnya kita tawarkan, kemudian istilahnya dari mereka mungkin ada beberapa revisi, kita redesign lagi. Setelah istilahnya setelah fix baru kita produksi. Dan produksi pun secara proses produksinya kita tetap up to date kepada klien sampai akhirnya produksinya itu selesai dan kita antar, atau bisa dari klien mengambil ke workshop sini.
Untuk saat ini ada beberapa panel nggih, panel seperti panel-panel mod untuk vapor kayak gini Mas. Ini banyak yang request dari beberapa reseller, juga dari beberapa klien yang di online shop. Ini yang agak deres. Kemudian ada beberapa lagi kayak produk yang di order oleh BPWS Bengawan Solo Pabelan. Kemudian ada beberapa yang di kantor itu untuk tataan AC supaya angin AC-nya enggak langsung mengenai ke apa anggota kantornya, maksudnya ke beberapa karyawannya. Untuk yang saat ini itu Mas. Untuk promosi kita jujur ya Mas, enggak begitu istilahnya. Kalau marketing kita door-to-door atau mungkin apa secara intent kita by call beberapa instansi, terus terang kita enggak belum ada waktu untuk itu. Istilahnya dari kebanyakan yang dari order ini di Google Map sih. Memang di Google Maps memang sering banyak yang cari, dan itu pun masih bisa kita kerjakan, dalam arti masih cukuplah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Untuk yang Nissan itu seperti ini contohnya. Ini kita jual di online shop, juga di Shopee, ada beberapa juga di Tokped. Cuma untuk produk yang Nissan ini untuk wilayah Jogja kita free, istilahnya ada program sosial dari kami. Jadi sekiranya kalau ada beberapa istilahnya penduduk yang sedo itu bisa langsung ke sini dimintakan buat Nissan seperti ini, dan itu sifatnya free khusus untuk yang wilayah Jogja. Mudah-mudahan untuk wilayah Solo dan sekitarnya. Kalau saya ini lebih ke after sales ya, maksudnya dari mungkin yang pertama itu komitmen untuk penyelesaian waktu. Biasanya kalau saya perhatikan produknya pesannya apa, kira-kira 5 hari itu saya bilangnya seminggu ya, biar nggak menyalahi janji. Atau mungkin istilahnya setelah selesai kita juga tetap up to date, misalnya ada kendala di produknya kita bisa revisi dan itu sifatnya free. Misalkan ada apa namanya jasa kurir dan itu saya minta untuk dibebankan ke saya, dalam arti dari klien memang benar-benar pure, barangnya itu memang memuaskan, dan misalnya ada kendala, kita revisi tanpa ada biaya tambahan lainnya lagi. Ada beberapa sih Mas kompetitor, ya positif negatif itu memang ada. Cuman saya menanggapinya, ya semua sedulur, dalam arti ada bahkan ada beberapa kompetitor, mungkin karena sharingnya kita enak, datang sharing produk, dan saya open, ibaratnya terbuka buat siapapun, pemula atau bahkan profesional yang sekiranya saya hanya sekedar sharing, monggo silakan. Bersaing di dunia jasa bisnis seperti ini pasrah ke sama Gusti Mas. Kalau untuk order yang paling banyak di sini selain yaitu tadi panel mod, backdoor nih, backdoor buat mod, beberapa varian mod ya, kayak mungkin .io, Hexom, atau mungkin yang R234 dan masih banyak lagi. Itu sering, hampir tiap hari itu selalu ada yang mau bikin panel. Cuman kalau untuk beberapa produk kayak misalnya ada beberapa kemarin di Jogja untuk huruf timbul dan neon box, itu kita memang membutuhkan beberapa istilahnya tambahan tenaga yang sifatnya freelance, karena memang pada waktu itu
produknya banyak sekali, neon pokoknya sampai 6. Jadi istilahnya kita juga kewalahan untuk di sisi tenaga, alhamdulillah bisa selesai dengan memuaskan klien. Apa ya mas ya, kalau sekedar tipsnya itu, kalau saya pribadi ya tetap berusaha, tetap berkreativitas. Mungkin agak sekedar apa, mungkin terdengar bullshit apa-apa kalau misalnya ada nasihat atau motivasi, tapi memang real. Kalau misalnya kita enggak ngalami secara langsung, kita enggak pasrah, enggak ikhlas, kita enggak akan pernah memaknai sebuah motivasi. Cuman itu aja mas.